Terus alhamdulillahnya ada sin-sin aku ngaji juga, jadi secara nggak langsung aku ngaji dan baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, tentunya akan menghibur kalian semua. Di sini masih seputar info tentang Miska dan juga Cutsifa. Kali ini kami akan bahas cerita di balik sinetron mereka. Tahukah enggak kalian bahwasanya apa yang kalian tonton, baik film maupun sinetron, itu membutuhkan kerja keras setiap tim dan juga terutama adalah para pemain. Seperti apa yang diceritakan dan juga disyukuri oleh Cutsifa. Cutsifa sangat bersyukur karena ada Sen ngaji baca Al-Qur'annya. Secara tidak langsung Cutsifa sering ngaji atau baca Al-Qur'an apalagi pas bulan Ramadan. Beda halnya dengan Miska yang beda keyakinan dengan Cutsifa. Tentu membutuhkan belajar lagi dan kerja keras lagi. Setiap karya yang disuguhkan pasti membutuhkan kerja keras, seperti apa yang dialami oleh Miska. Miska mengaku kalau dirinya masih tahap belajar untuk baca Al-Quran. Meski dalam sinetron, Miska membaca artinya dan mencoba membaca lafal Arabnya, tapi membutuhkan belajar dan belajar lagi. Terus alhamdulillahnya ada sin-sin aku ngaji juga, jadi secara nggak langsung aku ngaji dan baca Quran di bulan Ramadan ini juga. Dan aku juga baca. Kalau kita lagi adegan bareng bisa suka baca Quran walaupun baca artinya ya. Berusaha untuk baca Arabnya tapi masih belajar banget ya Syah. Ya, belajar sholat aja susah tapi masih, kita ini belajar, masih tetap belajar lah. Masih, insya Allah, dikasih jalannya untuk biar lebih belajar lebih cepat. Amin.